Untuk perhatian. Penyerahan Finba. Sejumlah kurang lebih 400 personil yang mana di situ juga akan kita minta bantuan dari batalion. Untuk penempatan sendiri kita bagi menjadi 3 ring, yaitu ring 1 adalah di area Sekumpul, kemudian ring 2 adalah akses menuju Sekumpul, dan ring 3 adalah jalan di seputaran Kabupaten Banjar dan Banjar Baru. Untuk penempatannya sendiri nantinya apabila ada rombongan dari VIP, kami akan tempatkan sejumlah kurang lebih 200 personil tirai khususnya untuk masuk di kubah maupun di musola. Ini untuk memberikan akses kepada kami. Ya, ini jajaran Babin Kamtibmas di Polres Banjar pada gelar apel pasukan di Ratu Jaleha Matapura. Aul Guru Sekumpul yang 15 ini tentunya adalah bentuk kesiapan dari para aparat keamanan menyikapi tamu-tamu yang datang ke tempat ini. Ini bukan main tamunya yang akan datang ke tempat kita ini, mungkin diperkirakan lebih hampir 2 juta ya. Kalau kemarin 1 juta lebih. Dan ini perlu pengamanan ekstra ketat karena mengingat masyarakat yang datang ke tempat ini lebih banyak. Supaya lebih aktif lagi ya, sama bukan hanya Polres saja, tapi termasuk Polres-Polres penyangga, termasuk Polres-Polres dari Hulu, dari Tapin, gitu. Itu semuanya kami perintahkan, Pak Kapolda perintahkan supaya untuk mengantisipasi kegiatan daripada haul guru sekutu yang 15 ini. Karena prediksi memang dari kalau Bupati kemungkinan lebih banyak tahun-tahun yang lalu. Lebih banyak, jadi kita udah kita perintahkan. Kita bukan hanya pertama kali ini aja dia kita ketemu dengan kita terkait dengan beberapa stakeholder, bukan pertama kali ini, sudah berapa berkali-kali. Nah, gelar pasukan inilah kita ingin mengetahui jumlah personil yang dilibatkan, kemudian sarana, prasarana yang dilibatkan berapa, kemudian tadi tactical floor game juga kita lakukan supaya mereka mengerti cara-cara bertindak di lapangan nantinya. Untuk ring-ringnya gimana, Pak? Hah? Untuk ring-ringnya gimana? Ring-ring? Iya. Ring-ringnya itu dibagi-bagi. Nanti okay. Pak Kapolda juga sudah membagi ring-ring satu, ring termasuk nanti kalau seumpamanya ada VIP yang datang ke sini, kita juga menyiapkan diri. Bagaimana jalurnya, kemudian pengamanannya seperti apa. Kita di-backup oleh TNI sepenuh-penuhnya, sama relawan dan sebagainya. Kurang lebih 25.000 orang pengaman itu. 5.000 orang dibatkan, termasuk relawan itu. Pengalaman yang ke-14 tahun lalu, jadi untuk TNI sendiri akan mengerahkan sejumlah 400 personil membawa kendali nanti ke Polres Banjar. Untuk kegiatan kali ini yang perlu kita waspadai adalah terjadinya trouble di area Sekumpul yang tahun lalu terjadi. Maka kita akan tempatkan banyak personil, lebih banyak personil. Kita sudah menekankan juga kepala dinas kesehatan, dan area evakuasi kita akan lebih utamakan pada jalur air. Untuk penempatan itu personil sendiri ya, kita sudah tempatkan di ring 1 di area Sekumpul, yaitu apabila nanti VIP ada kurang lebih 200 orang di situ kita tempatkan.